Halo semuanya. Nah, kembali lagi nih sama saya. Kali ini saya akan mencoba mengaplikasikan si Colorman ini ke media yang berbeda. Setelah sebelumnya saya coba untuk beberapa media seperti tangki dan lainnya, kali ini saya akan mencoba di helm. Nah, untuk helm ini saya akan membuat lebih menarik lagi dengan sentuhan warna dan si Colorman ini. Nah, di video kali ini saya akan menggunakan warna A400 white. Yang kedua adalah A324 Blue Shogun. Dan yang ketiga adalah A783 Yamaha Green Metallic. Dan untuk finishing airnya saya menggunakan A540 Clear Glass. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Mari kita coba untuk membuat tampilan helm ini lebih menarik dengan si Colorman ini. Oke, ini adalah tampilan dari base coat setelah saya mewarnai dengan warna putih ini. Nah, baru kalian ketahui karena kenapa saya pilih warna putih ini. Karena warna putih ini adalah untuk membuat tampilan warna utamanya pun lebih cerah. Nah, kalau media dasarnya gelap, warna yang utamanya pun tidak keluar. Nah, selanjutnya kita untuk coba warna utamanya ya, yaitu A783 Yamaha Green Metallic. Nah, untuk coatingan pertama, yang perlu kalian ingat, tipis-tipis tetapi merata. Ini adalah coatingan yang pertama, cukup tipis-tipis tapi merata. Yang penting untuk yang kedua kalinya pun sama seperti ini agar catnya tidak luber. Kita tunggu sampai beberapa saat hingga mengering, lanjut untuk coatingan yang selanjutnya. Nah, ini adalah tampilan coatingan yang pertama, tipis-tipis tapi merata. Lanjut untuk coatingan yang kedua, ini pun sama, yang penting kalian merata menyemprotnya. Nah, ini coatingan yang kedua sudah selesai. Untuk tampil lebih menarik, setelah ini menunggu kering, saya akan membuat sedikit sentuhan corak di helm ini dengan warna A324 Blue Shogun. Kita tunggu agak sedikit mengering, lanjut untuk warna selanjutnya. Nah, ini adalah tampilan setelah saya tunggu kurang lebih 1 jam. Sebenarnya colornya ini cepat kering. Nah, karena untuk menambah motif, otomatis bawahnya pun harus kering secara sempurna. Langkah selanjutnya itu saya akan memberi motif agar tampilannya pun lebih menarik dengan warna A324 Blue Shogun. Yaudah, kita tunggu selanjutnya siapa hari ini. Oke, ini adalah tampilan yang awalnya tadi saya menggunakan warna A783 Yamaha Green Metallic. Nah, untuk tampilannya lebih menarik lagi, saya memakai motif dengan sentuhan warna ini dia, A324 Blue Shogun. Ini sih pilihan warnanya tergantung kalian ya. Kalau ini saya memilih warna ini karena ya agar lebih cocok aja dengan warna hijau ini. Jadi kita langsung coba untuk menyemprotkan motifnya. Motifnya kita tunggu hingga beberapa saat, lalu yang selanjutnya saya akan membuka semua lakbannya, siapa kalian tahu hasilnya seperti apa. Oke, ini adalah tampilan setelah saya memberikan sentuhan warna lain di atas helm ini. Nah, bisa lihat teman-teman sendiri,
Nah, sebenarnya untuk hasil ini pun sudah sangat gos dan sangat bintong ya. Tapi saya punya satu jurus andalan lagi nih dari Colorman ini, yaitu pakai Fear A540. Sudah pasti hasilnya glowing banget pastinya. Ya udah, kita coba aja deh ya. Setelah saya menyemprotkan clear ini, nah selanjutnya kita tunggu hingga mengering. Kalian tahu lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini adalah tampilan akhir dari si Colorman ini setelah saya sebelumnya menyemprotkan clear A540. Hasilnya sangat glowing banget tuh kan. Nah, mungkin sekian video dari saya kali ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. See you.